Sehingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Tapi yang pasti polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga ini. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Api dengan cepat menghanguskan ratusan rumah warga di Jalan Kuta Aman Dalam RT 08 RW 03 Krukut Taman Sari Sabtu dini hari tadi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat api cepat membesar. Api berusaha berjibaku bahu-membahu memadamkan api dengan lesdanya. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Sulitnya akses masuk lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api.